Assalamualaikum guys. Nah, perkenalkan saya Afar Muhammad. Nah, saya sekarang berada di sebuah gedung salah satu fasilitasnya UIN Sunan Kalijaga. Hei, halo. Nah, hai. Saya ketemu sama dua cantik, ya katanya cantik sih. Kita tengok aja wajahnya. Nah, kenalin dulu namanya. Gitu. Nah. Hai, Bella. Hai, Anida. Kok nggak kelihatan, Far? Kelihatan tuh. Dong, nah, oh, nggak kelihatan. Nah, ini kita lagi di perpustakaan. Kalian mau ngapain di perpustakaan? Kalau aku mau ngembalin buku telat. Kalo oh, gitu? Aku mau cari-cari buku sambil baca aja sih. Kalau aku ya, cari wifi ya. Dasar. Ya udah, kita langsung cek kita aja ya ke dalam ya. Oke. Okay. Halo, apa kabar? Dari makan ya? Biar sarapan dulu. Semangat. Oh, biar semangat. Sayangnya aku belum sarapan. Gimana dong? Sarapan juga lemah gitu. Oh, tetap berdaya ya. Mau ini dulu ya, ke loker dulu ya. Mau nyaruh tas. Nah, yang harus diingat juga guys, kalau kita lagi ke perpustakaan nih, contohnya nih ya, jangan lupa tas, tas nih, jaket, kalau bawa jaket, itu jangan lupa ditimpkan di loker. Nah, lokernya sebelah mana? Kita akan ke sana habis ini. Oke? Okay? Yuk guys, kita ke loker. Guys, jadi di perpustakaan ini semua mahasiswa dituntut untuk self service. Artinya apa? Mandiri. Jadi kita kalau ngapa-ngapain kudu mandiri, apalagi di sini di tempat peminjaman kunci locker. Nah, langkah pertama kita itu scan KTM atau KTA kita seperti ini. Oke, setelah scan KTM atau KTA, kita scan kunci locker buat naruh tas atau bawaan kita. Oke, selesai. Setelah itu kita langsung menuju ke locker kita. Oke, yuk. Nah, sekarang kita cari nomor locker yang sama dengan ini. Nah, nomor lockernya 1523. Yuk, sekarang kita cari. Oke. Sekarang kita masukkan kunci lockernya. Kemudian kita masukkan tas atau barang bawaan kita yang berharga ke dalam sini. Oke. Setelah itu kita tutup kembali. Jangan sampai ada ketinggalan ya. Oke, dah. Nah, setelah kita melakukan peminjaman buku, marilah kita langsung kembali ke loker buat mengambil barang-barang bawaan kita. Oke. Sambil menurun jalan kita. Hei, kalian. Pinjam apa kalian? Banyak. Nah ini nih yang tadi apa aja? Aku psikolog nih. Aku cuma maklum. Satu. Jiwa aku lagi terganggu jadi aku butuh psikolog. Apa? Satu. Lah ngapain dapat satu? Banyak nah, banget loh. Terus kuliah juga sih. Oh buset. Satu yang penting bermanfaat ya. Selamanya ya. Yaudah. Oh iya udah aja yuk. Yuk. Okay. Menuju ke loker ya. Oke okay, guys, kita pencet dulu ya. Nanti kita ketemu di sini lagi. Oke? Okay? Siap. Aku ke sana dulu. Oke. Okay, dah. Nah, kita kembali ke locker. Kita ambil barang-barang kita. Terus kita tutup lagi. Dan jangan lupa kembalikan ke tempatnya lagi, oke? Okay? Yuk, sekarang kita cus. Ini di sini udah disediakan khusus menaruh kunci. Jadi jangan salah ya, guys. Oke, sekarang kita taruh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Monggo.